Kembali lagi di kabar hari ini, pemirsa, di mana seorang gadis pengendara motor tewas akibat terlindas truk di Jalan Nasional Pantura Tuban, Jawa Timur. Di mana kecelakaan pengendara sepeda motor dengan sebuah truk trailer terjadi di Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan ini bermula saat korban yang diketahui bernama Irma Wulandari mengendara sepeda motor berusaha mendahului truk trailer. Naas, korban terjatuh ke kanan hingga terlindas truk trailer. Akibatnya korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Satlantas Polres Tuban evakuasi jasad korban ke kamar jenazah RSUD Dr. Kusma Tuban dan juga memeriksa sejumlah saksi serta melakukan olah TKP. Kanit Gakum Polres Tuban Ibtu Eko Sulistiono mengatakan sopir truk trailer yang melindas truk atau melindas korban tidak mengetahui jika kendaraan yang dikemudikan melindas pemotor. Sopir baru tahu setelah diberitahu oleh pengendara lain yang mengejarnya.